warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berduka para pemirsa umat Islam di Indonesia, umat Islam di Jawa Timur, Kiai Haji Syafruddin Syarif, yaitu Ketua MUI Jawa Timur dan Khatib Syuriah PWNU Jawa Timur, wafat meninggalkan kita semua. Kabar ini baru saja kami terima melalui pesan WhatsApp yang sudah menyebar di beberapa grup, dan tentang kronologinya masih kami cari, dan kabar terakhir yang kami dapatkan untuk saat ini ketika video ini diupload adalah beliau wafat karena sakit. Para pemirsa tentu ya, siapa yang tidak mengenal Kiai Haji Syafruddin Syarif ya, kiprah beliau banyak, tulisan beliau banyak. Di mana-mana kita melihat tulisan-tulisan beliau, artikel-artikel beliau ya, dan juga di seantero Jawa Timur beliau berkeliling untuk banyak sekali dalam acara kegiatan-kegiatan yang mencerahkan kita semua, dan mudah-mudahan ya apa yang beliau lakukan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Sebelumnya mari kita doakan beliau almarhum ya. Kita bacakan Al-Fatihah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi. Ya Amin 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 asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fi wa'fan, Allahumma la tahrimna ajrahu, Allahumma la taftinna ba'du waghfir lana wa lahu, Allahumma fir lahu warhamhu wa'fi wa'fan, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'du waghfir lana wa lahu, Allahumma fir lahu warhamhu wa'fi wa'fan, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'du waghfir lana wa lahu. Amin amin rabbil alamin. Bismillahil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Para pemirsa tentu ini berita duka untuk kita semua. Tentu para ketika para ulama meninggalkan kita, ketika para ulama wafat, ada yang hilang dari kita. Yang harus kita sadari, ketika Allah ingin mencabut ilmu, bukan dihilangkan ilmu tersebut dengan cara yang bagaimana, tapi dengan mewafatkan ulama. Maka kita harus betul-betul melihat kembali bagaimana, apakah kita, giroh kita, semangat kita untuk keilmuan, untuk agama kita ini sudah baik apa belum. Karena ketika mendengar kabar wafatnya para ulama seperti ini, tentu hati sedih ya, hati ini sedih para pemirsa semuanya. Dan kita doakan mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya, amin, diampuni dosa-dosanya, amin, dan ditempatkan di makam terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan untuk keluarga yang tinggalkan, ya diberi ketabahan dan kesabaran selalu. Amin, amin, rabbal alamin. Para pemirsa, kabar kematian semacam ini tentu akan menjadi nasihat yang baik untuk kita. Untuk menjadi motivasi kita, untuk selalu bertanya, introspeksi, amal apa yang sudah kita lakukan, amal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Karena pada sejatinya kematian itu tidak bisa diprediksi. Ia bisa datang kapan saja, di mana saja, dengan cara yang macam-macam, apa saja, dengan cara yang apa saja. Maka para pemirsa, mari kita introspeksi diri kita, kita tanya diri kita sendiri, sudah apa yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Amal soleh kah, amal baik kah, manfaat apa yang sudah kita berikan ke sekian banyak orang, atau apa yang membuat mendasari kita ya untuk berbuat sesuatu, apakah karena sesuatu yang remeh-temeh belaka, atau mukhlishan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah semata. Ini menjadi renungan bagi kita, dan mudah-mudahan kabar-kabar kematian tentang seperti ini adalah menjadi nasihat untuk kita semua, karena sebaik-baik nasihat adalah kematian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.